Hai, jumpa lagi dengan saya, Putu Ayub, dalam channel Putu Ayub Nak Bali. Kali ini saya ingin membahas tentang proses menulis artikel sampai kepada publikasi di sebuah jurnal. Dalam menulis artikel, setiap artikel perlu memperhatikan ide dari setiap naskah. Nah, beberapa pengelola jurnal akan memperhatikan ide dari sebuah naskah atau artikel penelitian yang kita usulkan ke jurnal tersebut. Nah, itu sebabnya dalam proses menulis artikel, kita perlu memikirkan ide dari naskah yang kita tulis dan kemudian kita ingin terbitkan dalam sebuah jurnal. Beberapa jurnal yang cukup ketat, mereka akan melihat ide naskah dan kemudian melihat ada kebaharuan dan lain sebagainya dari setiap naskah yang diusulkan. Dalam menulis artikel, kita perlu memperhatikan dari masalah penelitian. Apakah masalah penelitian itu adalah masalah yang jelas untuk kemudian kita garap? Apakah masalah itu berbasis teori? Atau apakah masalah itu juga berbasis situasi lapangan atau situasi sosial yang kemudian kita perlu mengangkatnya? Dan kita perlu menentukan apakah penelitian kita itu berbasis masalah secara teoritis atau berbasis masalah secara sosial di lapangan. Dan ini kita perlu kemukakan ketika kita menulis artikel kita. Nah, ketika kita menulis artikel, kita juga perlu memperhatikan apakah artikel kita memiliki kebaharuan ide atau tidak. Dan kita perlu memikirkan proses menemukan ini. Kemudian kita perlu melakukan penelitian pendahuluan. Kita perlu melakukan literatur review terhadap banyak sumber-sumber literatur yang publikasikan penelitian-penelitian terdahulu. Kita bisa menggunakan apa namanya berbagai aplikasi dalam proses menemukan kebaharuan-kebaharuan ide ini. Dalam video saya yang lalu, saya membahas bagaimana menemukan riset gap menggunakan aplikasi Ntipo. Dan kita dalam proses itu kita harus mengumpulkan cukup banyak literatur-literatur atau artikel-artikel jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu yang kita perlu kemudian lihat, kita perlu lakukan review untuk menemukan ada ide-ide yang belum kita bahas dan kita atau orang lain bahas sehingga kita akan membahasnya, kita akan menggalinya dengan mendalam. Kemudian dalam menulis artikel kita perlu memperhatikan ketika kita menyusun sebuah tulisan, kita seringkali mengambil dari banyak literatur atau kita melakukan literatur review dan kita harus melakukannya dengan baik, dengan seksama, dengan melakukan proses pengkalimatan ulang, parafrase pada sumber-sumber yang kita review untuk menghindari ini. Kita harus perhatikan bahwa similarity kita harus rendah dalam proses menulis artikel. Ya, sebaiknya kurang dari 20%, kita bisa exclude bibliografi, tetapi kita perlu memperhatikan hal ini ketika kita melakukan literatur review. Kemudian kita perlu memperhatikan kaidah artikel, baik dari sisi bahasa, struktur, format, metode, dan substansi. Kemudian dalam menulis artikel juga kita perlu memperhatikan apakah referensi yang kita gunakan dalam artikel ini adalah referensi yang memadai, jumlah referensinya cukup. Dalam beberapa artikel yang masuk di jurnal yang kami kelola, itu beberapa artikel harus kami tolak. Permasalahannya adalah penggunaan referensi yang sangat sedikit. Ada beberapa artikel yang masuk dengan referensi kurang dari 20 referensi. Dan juga dari tahun terbitnya kurang memadai, lebih banyak menggunakan publikasi buku-buku
buku dengan tahun yang lama. Tidak salah, apalagi di dalam kajian-kajian teologi, kita bisa menggunakan buku-buku yang sangat lampau, tetapi harus diimbangi dengan penggunaan referensi-referensi baru, sehingga kita memastikan bahwa apa yang sedang ditulis, apa yang sedang diteliti, itu adalah informasi atau pembahasan yang aktual, yang kemudian terus berkembang dan kita bisa gunakan. Lalu jenis referensinya, apakah kita akan menggunakan kutipan apa sumber-sumber dari proceeding, dari buku, dari ensiklopedi, artikel-artikel jurnal, laporan-laporan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, atau berbagai sumber yang lain. Di dalam penelitian teologi, misalnya di penelitian teologi Kristen, ada penelitian Biblika, maka menggunakan konkordansi, leksikon, dan beberapa tafsiran-tafsiran yang mungkin usia terbitnya cukup lampau, tetapi kita perlu menggunakan sumber-sumber yang mengimbangi untuk memastikan bahwa kajian itu terus relevan dilakukan dalam konteks masa kini. Nah, ini hal-hal yang kita perlu perhatikan di awal ketika kita menulis sebuah artikel. Lalu ketika kita sudah paham, oke, ini isunya jelas, idenya cukup bagus, ini berbasis masalah atau berbasis teori, kemudian kita lanjut ke dalam proses menyusun sebuah artikel. Sebuah artikel itu menggunakan pola ini, struktur dari sebuah artikel menggunakan pola IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, jadi dalam proses menulis ini, kita memperhatikan empat hal ini. Ini bagian penting di dalam proses menulis artikel. Tetapi nanti di dalam sebuah artikel pasti akan ada judul. Lalu kemudian ada abstrak. Bagian atas dari sebuah artikel itu adalah abstrak. Nah, abstrak itu ditulis dalam bahasa Inggris. Ada beberapa jurnal yang berbahasa Indonesia. Tidak masalah, tergantung gaya selingkung dari jurnal yang kita ingin tuju dan ingin mempublish artikel kita. Dan itu biasanya tidak lebih dari 200 kata, ada yang tidak lebih dari 300 kata. Ini kembali kepada gaya selingkung dari setiap artikel, apa setiap jurnal yang akan kita tuju. Lalu kemudian ditulis dalam bentuk lampau, jadi abstrak harus ditulis dalam bentuk lampau, kemudian abstrak itu juga memberikan penjelasan singkat tentang tujuan, metode, hasil, signifikansi masalah. Jadi ada beberapa hal berikut yang harus diperhatikan. Di dalam menulis abstrak, kita perlu memperhatikan ada latar belakang. Latar belakang itu kita perlu meringkas nilai sosial atau kepentingan, relevansi, dan nilai ilmiah kesenjangan pengetahuan yang akan kita bahas di dalam penelitian kita. Dan ini kita perlu kemukakan bahwa ada nilai sosial, ada social value di sini, kemudian ada kesenjangan pengetahuan yang ingin dibahas di dalam artikel atau di dalam artikel jurnal kita, maka kita harus kemukakan ini di bagian latar belakang di abstrak. Umumnya ini ditulis dalam 3-4 kalimat yang tidak terlalu panjang. Ditulis dengan kalimat yang ringkas dan lugas serta jelas. Kemudian di bagian ini juga ada tujuan dan kita perlu menyatakan tujuan dari keseluruhan penelitian tersebut. Dan kita perlu mengungkapkannya biasanya di akhir pendahuluan. Penulis menyatakan apa yang menjadi tujuan dari penelitiannya, maka di bagian abstrak kita perlu mengemukakan apa yang menjadi tujuan penelitian tersebut, dan kita kemukakan tujuan penelitian itu. Lalu kita juga perlu mengungkapkan metodenya, tetapi ada beberapa jurnal yang meminta kita mengungkapkan setting dari penelitian tersebut, berarti kita perlu menyatakan settingnya. Ketika kita menyatakan metode, nyatakanlah dengan jelas desain dasar penelitian kita. Lalu kemudian kita perlu menjelaskan secara singkat apa yang menjadi metode, jelaskan metode yang kita gunakan di dalam proses penelitian tersebut. Biasanya ini 1-2
kalimat, dan berikutnya itu kita perlu menyajikan hasil. Kita perlu menyatakan apa yang menjadi temuan utama dari penelitian kita. Apa yang menjadi temuan utama dari penelitian kita? Kita perlu mengungkapkan temuan utama penelitian kita. Kita perlu membaca kembali seluruh isi hasil. Lalu kita menemukan apa yang menjadi temuan utama penelitian. Dan kemudian akhirnya di bagian abstrak kita menyampaikan kesimpulan, nyatakan kesimpulan kita dan apa yang menjadi implikasi atau rekomendasi dari penelitian kita. Nah, lima hal ini penting ada termuat di dalam abstrak dan bagian hasil dan kesimpulan itu kita bisa menulisnya dalam 3 sampai 5 kalimat dan tentunya kalimat yang ringkas dan lugas. Dan ini kemudian menyatakan apa yang menjadi temuan di dalam penelitian kita. Kemudian ketika kita mau menulis pendahuluan, maka kita harus memperhatikan bahwa pendahuluan harus berisi argumentasi untuk nilai sosial dan ilmiah dari penelitian serta maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Maka ketika kita menyusun pendahuluan, kita harus memperhatikan ada setidaknya 4 bagian utama di dalam penelitian. Bagian pertama di dalam pendahuluan itu adalah pendahuluan kita berisi argumentasi yang jelas dan logis untuk kepentingan atau relevansi penelitian. Dan ini harus didukung oleh sumber-sumber literatur. Dan itu artinya di pendahuluan kita perlu mencantumkan sumber-sumber literatur yang mendukung argumentasi kita yang logis dan jelas itu. Sehingga kita bisa mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah penelitian yang relevan. Kemudian bagian kedua dari pendahuluan itu adalah berisi argumentasi yang jelas dan logis untuk orisinalitas penelitian. Nah, ini kita perlu meringkas literatur-literatur terkait apa yang sudah diketahui tentang pertanyaan atau topik tertentu. Dan kemudian kita harus memperjelas kesenjangan pengetahuan yang akan dibahas oleh penelitian di dalam artikel penelitian tersebut itu. Dan argumen itu juga harus didukung oleh sumber-sumber literatur. Kita perlu mengkaji berbagai sumber literatur. Nanti di deskripsi saya akan cantumkan satu link video saya yang membahas tentang bagaimana menemukan riset gap menggunakan NVivo. Dan ini kita gunakan untuk kita menemukan kesenjangan setelah kita mengumpulkan berbagai literatur dalam satu topik penelitian. Bagian berikutnya itu pendahuluan berisi penjelasan dasar teoritis yang melandasi penelitian dan bagaimana teori itu dihubungkan bersama dalam kerangka konseptual. Beberapa penelitian, laporan penelitian biasanya menyajikan bab 2, seperti skripsi, tesis, disertasi itu menyajikan bab 2 dan isinya adalah tinjauan pustaka atau ada yang menggunakan landasan teori. Nah, bagian ini kita perlu pindah masukkan ke bagian pendahuluan dan itu dituliskan dalam sajian yang ringkas dan lugas. Kita tidak perlu menyajikannya bertele-tele, tetapi kita memberikan satu penjelasan atau beberapa paragraf yang melandasi penelitian itu sehingga memberi gambaran yang lebih jelas. Biasanya ada satu positioning dari penelitian tersebut, apakah itu sifatnya memberikan pendefinisian, lalu kemudian menjelaskan kerangka dasar dari penelitian tersebut. Di akhir dari pendahuluan, kita perlu mencantumkan ringkasan tentang apa yang kita ingin temukan dari penelitian ini. Di akhir pendahuluan, kita perlu menuliskan rumus atau pertanyaan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Beberapa artikel yang saya temukan seringkali tidak menyajikan rumusan masalah dari penelitian tersebut. Sehingga menimbulkan kebingungan apa yang menjadi pertanyaan penelitian. Apa yang hendak ditemukan dari penelitian itu.
dan rumusan masalah serta tujuan penelitian itu memiliki peran penting menjadi guidance, menjadi panduan untuk kemudian menulis atau menyusun dan menemukan, sebelum menyusun tentunya menemukan informasi data-data yang dibutuhkan guna proses penulisan dan penyusunan hasil penelitian itu. Jadi ketika kita menyusun artikel, kita perlu memastikan bahwa di akhir pendahuluan ada satu rumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas. Dan tentunya sebelum itu kita perlu menyajikan ada positioning atau posisi penelitian yang jelas dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang lain. Di dalam beberapa sesi pembahasan di penggiat jurnal teologi Indonesia, beberapa rekan pernah membahas bagaimana mengemukakan novelty dan bagaimana mengemukakan state of the art di bagian pendahuluan. Dan ini dilakukan sebelum mengakhiri pendahuluan dengan rumusan dan tujuan penelitian. Itu artinya ada proses melakukan peninjauan literatur sehingga kemudian menemukan posisi yang lebih jelas. Dalam bagian berikutnya dari artikel jurnal itu adalah method atau desain penelitian. Dalam bagian ini kita perlu menjelaskan desain dari studi kita. Jadi garis besar dari studi yang kita lakukan, kita perlu tuliskan. Mungkin dalam 1-2 kalimat kita perlu tuliskan bahwa ini penelitian secara garis besar seperti apa desain studinya. Kemudian kita perlu memikirkan tentang settingnya. Nah, deskripsikan setting untuk penelitian, misalnya jenis komunitas mana, atau sumber komunitasnya, atau apa, seperti beberapa hal yang lain, setting penelitian itu dilakukan, di mana, atau kemudian berkaitan dengan sistem, atau beberapa hal yang lain berkaitan dengan setting penelitian tersebut. Lalu, ada beberapa penelitian, misalnya dalam penelitian kuantitatif, maka ada populasi studi dan pengambilan sampel. Dalam penelitian kualitatif, maka ada informan atau beberapa sumber data yang mungkin kita perlu jelaskan, sebutkan di situ. Walaupun tidak terlalu detail, tetapi setidaknya memberi gambaran tentang sumber data dari penelitian itu. Jadi, kalau dia secara kuantitatif, kita perlu menjelaskan ukuran dari sumber data tersebut. Kemudian, kita perlu memikirkan mungkin menuangkan intervensi jika ini sesuai. Jadi, biasanya ada intervensi atau kelompok pembanding. Dan jika ada intervensi, maka kita perlu menjelaskan intervensinya secara rinci dan apa yang dilakukan pada kelompok pembanding. Biasanya ini dilakukan di penelitian-penelitian seperti PTK, kita lakukan di penelitian-penelitian seperti penelitian eksperimen, kita melakukan penelitian pada satu intervensi atau tindakan pada satu kelompok dan kemudian pada kelompok yang lain diberikan perlakuan yang berbeda, dan kita perlu jelaskan kalau penelitian kita melakukan proses itu. Dan kemudian bagaimana pengumpulan data itu dilakukan? Kita perlu menjelaskan. Kalau dia kuantitatif, maka bicara tentang angket. Bagaimana angket, lalu kemudian variabelnya seperti apa, dan bagaimana menganalisis data dari angket itu. Kalau dia kualitatif, bagaimana kemudian data dikumpulkan? Apakah ada proses wawancara, ada proses pengumpulan dokumen, ada proses melakukan focus group discussion atau melakukan analisis terhadap studi-studi atau dokumen-dokumen tertentu yang kemudian relevan sehingga kemudian bisa dilakukan digunakan sebagai data yang layak. Kita kadang di penelitian kualitatif kita perlu melakukan triangulasi atau ada kalanya kita perlu melakukan perpanjangan pengamatan sehingga kita bisa menemukan apa yang kita
ingin dapatkan dari penelitian kita. Lalu kita perlu memikirkan analisis data. Kalau di kuantitatif, kita perlu jelaskan seperti apa proses analisis data di kuantitatif. Kalau di kualitatif, kita perlu menjelaskan jenis analisis data seperti apa. Apakah dianalisis menggunakan Miles dan model Miles dan Huberman, atau kita bisa kemukakan bahwa kita melakukan analisis menggunakan aplikasi NVivo, atau hal yang lain. Kita perlu jelaskan secara ringkas tapi jelas sehingga pembaca memahami bagaimana data-data itu dikumpulkan. Lalu terakhir, di bagian metode itu ada pertimbangan etis. Biasanya ada beberapa penelitian, rekan-rekan, ada seorang dokter yang pernah penelitian saya sama-sama dengan beliau penelitian. Dia mengatakan bahwa di penelitian medis selalu membutuhkan etik clearance dari komite etik, entah itu dari rumah sakit atau dari komite etik penelitian di perguruan tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk apa namanya menunjukkan ada persetujuan atau izin dari organisasi yang jelas tentang proses penelitian itu. Dan ini dilakukan ketika kita melakukan penelitian-penelitian pada manusia untuk memastikan tidak ada penyimpangan secara etik di dalam penelitian kita. Lalu kita juga perlu memikirkan bahwa dalam menulis artikel itu ada hasil yang harus disajikan. Artikel penelitian itu adalah artikel yang menyajikan data-data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang kadang prosesnya cukup panjang. Dan ini kita perlu sajikan dengan cara yang cermat, cara yang tepat. Nah, kita perlu menyajikan hasil studi dalam urutan logis yang membahas maksud dan tujuan studi. Ini yang harus diperhatikan. Seringkali saya menemukan artikel di beberapa jurnal di mana saya diminta mereview atau di jurnal yang saya kelola. Ada artikel yang masuk dan kemudian ketika kita melihat kepada bagian hasil, maka hasil dari penelitian tersebut hanya berisi kajian-kajian literatur yang tidak menjawab atau tidak mencapai maksud dan tujuan dari studi. Seringkali orang tidak menyajikan rumusan masalah atau tujuan penelitian di akhir pendahuluan, sehingga dia menjadi kehilangan arah ketika menyajikan hasil. Dia penulisnya tampaknya menjadi bingung atau mungkin tidak memahami apa yang harus disajikan di bagian hasil, sehingga akhirnya di bagian hasil hanya berisi seperti pengertian-pengertian dari istilah-istilah di dalam penelitian tersebut dan tanpa ada proses analisis sintesis yang kemudian menjawab dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. Lalu kita bisa menggunakan tabel gambar sesuai dengan kebutuhan untuk mempresentasikan temuan penelitian kita. Di dalam penelitian saya tentang pembelajaran, saya menggunakan aplikasi NVivo. Kita bisa menghasilkan apa word tree, kita bisa menghasilkan text query, dan kita bisa menemukan gambar-gambar dari beberapa kata yang secara dominan dikemukakan oleh informan. Dan kita bisa gunakan hal itu di bagian hasil. Lalu kita bisa menggunakan kutipan sebagaimana diperlukan untuk menetapkan interpretasi terhadap data kualitatif. Kalau di penelitian kualitatif, kita bisa mengutip beberapa sumber untuk memperjelas maksud tersebut. Nah, dalam bagian ini, kalau penelitian kuantitatif atau research and development, kita biasanya ada menyajikan tabel, ada menyajikan gambar untuk memperjelas hasil dari penelitian tersebut. Gambar-gambar tersebut tidak menjadi pengganti dari hasil, tetapi gambar-gambar tersebut merupakan bagian untuk memperjelas sehingga pembaca menjadi lebih mudah memahami hasil penelitian kita. Nah, setelah hasil penelitian itu disajikan, kita perlu memikirkan atau menyajikan tentang pembahasan. Seringkali di dalam proses menulis artikel, kita
atau dalam proses menulis proposal penelitian, biasanya kita mengemukakan di akhir pendahuluan itu ada manfaat penelitian. Dan kita ketika tidak menyajikan pembahasan yang baik, kita sedang mengingkari manfaat penelitian itu. Biasanya ada penelitian mengungkapkan bahwa penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi begitu disajikan hasilnya, hasil dan di pembahasannya tidak menampilkan hal itu. Sehingga kita perlu memperhatikan di diskusi atau di pembahasan harus menyajikan empat hal ini. Yang pertama itu adalah temuan kunci. Maka secara sederhana kita perlu meringkas kembali apa yang menjadi temuan kunci di dalam hasil penelitian kita. Lalu setelah kita meringkas temuan kunci, kita kemudian mendiskusikan temuan kunci tersebut. Diskusi ini seringkali ketika kita menggunakan kata pembahasan, ada beberapa orang mengatakan membahasakan ulang yang ada di dalam tabel. Tidak demikian. Dalam bagian ini kita perlu menjelaskan temuan kunci berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Saya sedang menggunakan kata mendialogkan atau membandingkan, mengkomparasikan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Ada kalanya penelitian kita menemukan sesuatu yang lebih dibanding penelitian terdahulu. Ada kalanya penelitian kita menemukan sesuatu yang sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan melalui pembahasan ini, kita bisa mengemukakan ini ada temuan baru. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya kita bisa menjelaskan bahwa ada temuan baru dari penelitian terdahulu. Jadi di bagian ini kita perlu menjelaskan, mendiskusikan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, dengan pengetahuan, dengan praktik, dengan kebijakan-kebijakan atau beberapa hal yang lain, membandingkannya dengan teori-teori sehingga kemudian kita menghasilkan implikasi-implikasi teoritis. Lalu kita perlu juga mengakui keterbatasan dan kekuatan dari penelitian kita. Kita perlu menjelaskan apa yang menjadi keterbatasan sehingga kita bisa memberikan rekomendasi penelitian lanjutan bagi peneliti yang lain. Biasanya jika peneliti memiliki roadmap penelitian, maka dia akan melanjutkan penelitian itu dengan setelah dia menemukan keterbatasan, dia sudah mengetahui ada satu bagian berikutnya yang dia bisa lakukan dalam proses penelitian dan dia akan mengkajinya secara terus-menerus. Lalu di bagian diskusi atau pembahasan bagian akhir, maka kita perlu menyertakan implikasi atau rekomendasi. Maka nyatakan implikasi dari penelitian kita, rekomendasi untuk penelitian masa depan, apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain terkait dengan penelitian masa depan yang relevan dengan topik ini. Ada hal-hal yang mungkin tertinggal, ada hal-hal yang mungkin kita lihat di lapangan dalam proses penelitian yang bisa dikaji ulang secara mendalam yang kemudian menjadikan temuan-temuan terbaru dalam proses penelitian. Di akhir dari artikel kita perlu menyajikan ini, kesimpulan. Kesimpulan itu ditulis dalam kalimat, beberapa kalimat dalam satu paragraf atau dua paragraf yang singkat yang merangkum hasil dan makna atau signifikansinya dalam kaitannya dengan setiap tujuan penelitian. Jika ada satu tujuan penelitian, maka kita pastikan bahwa tujuan itu tercapai dan tergambar di dalam simpulan. Jika ada satu rumusan masalah, maka kita perlu memastikan kesimpulan kita adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tersebut. Kesimpulan itu adalah kesimpulan yang menjadikan adanya kebenaran teratas pertanyaan dan itu menjadikan adanya terang benderang menjawab semua keraguan-keraguan atau prasangka-prasangka sebelumnya. Dan proses ini yang kita perlu kerjakan dalam proses menyusun sebuah artikel. Lalu sekarang artikel kita seumpamanya sudah selesai, kita sudah tulis semua dengan proses yang cukup panjang dari pendahuluan, abstract, introduction,
method, result, and discussion, lalu kemudian kesimpulan, conclusion, lalu kita menyajikannya dengan baik, dengan rapi, enak, bahasanya jelas, mudah dipahami, dan tidak banyak redundansi, dan lain sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Artikel itu akan menjadi penghuni laptop kita, dan selamanya akan tinggal di situ kalau kita tidak publikasi. Saya beberapa waktu yang lalu dapat musibah. Musibah yang saya alami adalah file buku saya di laptop saya hilang. Mungkin terdelete dan saya tidak sadar bahwa itu terdelete, lalu saya tidak menemukan kembali di folder yang seharusnya saya coba apa cari temukan ulang di recycle bin, lalu saya lakukan recovery dan tetap tidak bisa dilanjutkan. Ya, ada 4 file buku yang saya sudah kerjakan cukup lama. Itu satu hal yang menyedihkan. Tetapi satu sisi saya menyesali, aduh kenapa saya tidak cepat publikasikan. Dan ketika saya menulis, saya sadar bahwa ketika tulisan itu selesai, saya harus masuk dalam tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah publikasi. Nah, ketika kita mempublikasikan artikel kita, kita perlu mempersiapkan sebelum melakukan submit artikel. Nah, beberapa persiapan dalam kita submit artikel, kita harus perhatikan focus and scope jurnal yang hendak dituju. Apakah jurnal yang hendak kita tuju untuk mempublish artikel kita memiliki focus and scope yang sesuai dengan jurnal artikel kita? Kalau tidak sesuai, maka kita harus menemukan jurnal yang memiliki focus and scope yang relevan. Kemudian, apakah artikel kita sesuai dengan panduan penulisan artikel di jurnal yang kita tuju? Lalu, soal pembiayaan, kita perlu memikirkan. Ada jurnal-jurnal yang free, yang tidak memungut biaya, baik biaya proses maupun biaya publish. Tetapi ada jurnal-jurnal yang memungut biaya, biaya proses, ataupun biaya publish, mungkin dua-duanya, mungkin hanya satu saja. Dan kita harus mencari tahu hal itu. Kita perlu membuka website-website jurnal dan kemudian kita mencari tahu lebih banyak informasi tentang jurnal tersebut sebelum kita melakukan submit. Saya ingat ada seorang yang melakukan submit artikel di jurnal yang saya kelola. Dia tidak memperhatikan hal itu, sudah berproses, kemudian dia menyampaikan keberatan untuk diterbitkan karena tidak ada biaya. Lalu ada orang-orang yang mensubmit artikel tentang teknik komputer, sementara jurnal yang saya kelola adalah jurnal teologi, dan tentunya tidak relevan. Mungkin dia pikir, oh ini teologi, dia pikir itu teknologi. Ya, tapi setiap penulis perlu jeli melihat lebih dalam. Kita perlu pikirkan frekuensi terbit. Nah, kita juga perlu memperhatikan setiap terbitan. Ada jurnal-jurnal yang mengalami lonjakan terbitan yang tidak terduga. Saya pernah mengalami ketika kami submit artikel di bulan Januari, jurnal itu masih sehat-sehat saja. Penulisnya, artikel yang diterbitkan masih sekitar 10 artikel dalam setiap edisi. Tiba-tiba bulan April, kami melihat artikel sudah terbit, dan yang mencengangkan adalah dalam satu terbitan jumlah artikel yang diterbitkan tidak wajar, karena tidak seperti biasanya. Dan dalam dugaan saya, artikel itu mungkin akan direcord oleh pengindeks Scopus, tetapi dalam beberapa bulan akan discontinue, dan betul saja ketika sudah direcord, 6 bulan kemudian dilakukan discontinue dan artikel tersebut pun hilang dari data Scopus. Ini situasi yang tidak bisa kita duga, tetapi kita bisa kemudian melakukan tindakan preventif dengan coba kemudian mengkaji, menemukan frekuensi terbit, jumlah terbitan dari satu jurnal. Kebiasaan berikutnya, kelima yang saya lakukan sebelum terbit atau submit artikel adalah saya lakukan cek similarity. Saya menggunakan aplikasi, dulu pakai plagiarism checker X, kemudian saya menggunakan Turnitin, dan saya melakukan analisis atau menemukan
apa namanya, seberapa besar kesamaan artikel itu dengan artikel-artikel yang lain, dan saya harus memperhatikan batas toleransi dari artikel yang saya tulis. Lalu, ketika kita sudah menetapkan bahwa akan mempublish sebuah artikel di satu jurnal, kita juga perlu bijak memilih jurnal tujuan. Maka pertama kita harus lakukan adalah cek scope jurnal sesuai dengan naskah kita seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, kita perlu perhatikan bahasa terbitan, apakah artikel mempublish artikel hanya dalam bahasa Inggris atau bisa Indonesia dan Inggris atau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa PBB yang lain, kita perlu perlu perhatikan dengan baik sehingga potensi ditolak menjadi lebih kecil. Bagian ketiga itu adalah kita perlu melihat jumlah terbitan dan konsistensi. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu menghindari jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel dalam jumlah yang tidak wajar, dan kita perlu hati-hati. Kita perlu memperhatikan itu. Jika lonjakannya sangat tidak wajar, kita perlu hindari. Dan kita harus hati-hati. Lalu, statistik jurnalnya, bagaimana statistik jurnalnya? Berapa lama proses reviewnya, berapa lama proses acceptnya, berapa lama accepted rate-nya seperti apa? Ada jurnal yang accepted rate-nya sangat apa rendah dan decline-nya berarti sangat tinggi. Dan ini juga kita perlu perhatikan. Bukan berarti kita harus menghindari, kita justru kalau accepted rate-nya sangat rendah, berarti editornya sangat selektif memilih artikel, dan ada banyak artikel yang sudah disubmit yang ditolak. Kalau di jurnal nasional, kita perlu memikirkan yang ini, peringkat akreditasi. Kalau di Scopus, kita perlu memikirkan tentang kuartilnya. Di Web of Science, kita perlu memikirkan atau mengkaji, melihat tentang impact factor-nya. Nah, ketika kita sudah submit naskah kita, mengalami proses panjang dalam proses penulisan artikel, proses panjang itu berada di tangan editor, proses panjang itu ada di tangan reviewer. Lalu kemudian setelah melalui proses panjang, mungkin ada 2 bulan, 1 bulan, atau 3 bulan, ada mungkin sampai 1 tahun prosesnya. Lalu kemudian setelah berjalan, kita ada kemungkinan menerima beberapa keputusan. Keputusannya kemungkinan ditolak, kemungkinan berikutnya revisi, kemungkinan berikutnya agak kecil, langsung accept, agak kecil, tetapi ada yang mengalami proses itu. Dan kita kemudian perlu apa melakukan, kalau naskah kita sampai pada tahap akhirnya harus revisi, lalu apa yang kita harus lakukan dalam proses revisi naskah? Dalam revisi naskah, kita perlu perhatikan catatan dari reviewer atau editor. Seringkali naskah-naskah revisi dikembalikan ke sebuah jurnal dengan dalam keadaan bersih dan semua catatan reviewer editornya dihapus. Harusnya tidak dilakukan. Hal itu harusnya tidak dilakukan oleh penulis. Penulis harusnya memperhatikan catatan dari reviewer dan editor dan jangan hapus komentar reviewer atau editor. Lalu beri tanggapan dan tunjukkan perubahan pada naskah. 3 hal ini penting kita lakukan dalam proses merevisi naskah. Lalu ada berapa pedoman dalam menjawab komentar reviewer? Bacalah komentar reviewer dalam kondisi tenang. Kita perlu dalam kondisi tenang untuk membaca komentar dari reviewer. Kita perlu membaca komentar itu secara perlahan. Kita perlu memahami komentar itu secara objektif. Kita perlu memilah komentar reviewer. Apakah itu komentar umum, pertanyaan, atau permintaan? 2 hal ini berbeda. Lalu kalau itu pertanyaan, maka kita perlu memberikan penjelasan. Kalau permintaan, maka kita perlu memberikan mungkin tambahan sesuai dengan permintaan-permintaan dari reviewer. Atau mungkin pengurangan. Kalau isu minor seperti soal
spelling, soal grammar, layout, dan lain sebagainya, atau isu mayor, bicara tentang metodologi, pengumpulan data, analisis data. Nah, ini kita perlu perhatikan di dalam proses merevisi naskah. Kita perlu menjawab komentar reviewer dan pertanyaan dari reviewer point by point, satu per satu. Dan kita harus pastikan bahwa itu tidak ada yang terluput dan kita tidak tinggalkan. Berikan penjelasan yang baik dari setiap poin jawaban. Kita perlu pahami komentar reviewer dengan baik, kemudian jawab dengan data, argumen, bukti yang kuat. Apakah argumen bukti itu ada di dalam isi artikel, kita perlu kemukakan. Ada kalanya mungkin reviewer terluput dari hal itu dan kita perlu menjawabnya dengan argumen atau bukti yang kuat. Sehingga ini meyakinkan bahwa hal itu ditulis, disajikan dengan baik. Kemudian berikan penjelasan bagian manuskrip yang diubah. Ada kalanya saya melakukan highlight dalam beberapa bagian di mana saya melakukan perubahan pada isi artikel. Nah, jawab semua poin komentar, jawab semua poin pertanyaan dan permintaan tanpa terlewat, minta klarifikasi untuk komentar yang mungkin sulit pahami. Di OJS 3 kita bisa menggunakan fitur diskusi dengan editor maupun dengan reviewer. Di OJS 2 kita bisa gunakan hal itu juga di bagian di bawah di editor decision itu ada bagian semacam komentar atau pesan dan kita bisa gunakan untuk menanyakan. Tetapi jarang ada penulis yang sampai ke situ. Selama saya mengelola satu jurnal, hampir tidak ada penulis yang menanyakan kembali menggunakan fitur tersebut. Ada beberapa menggunakan email, tetapi tidak banyak. Dan kita perlu menjawab semuanya dengan sopan, jawab komentar reviewer dengan objektif. Itu sebabnya kita perlu ada di dalam kondisi yang tenang, kondisi yang emosi kita tidak apa sedang labil, tapi sedang stabil dan kita perlu membaca dengan hati-hati. Ada kalanya kita membaca komentar reviewer dan kita rasa, oh ini reviewer dia tidak lakukan penelitiannya dan sok tahu dan lain sebagainya. Ingat bahwa reviewer menolong kita menjadi lebih tajam dalam proses menulis dan kita perlu hati-hati dalam semuanya itu. Dan kita menjawabnya dengan sopan. Sehingga ya ini akan membantu kita dalam proses apa namanya menyelesaikan artikel kita hingga terbit. Kemudian kita perlu juga memberikan apresiasi terhadap reviewer. Ingat reviewer dia terlibat membaca, memikirkan, mengemukakan pendapat-pendapat kritis dan kita perlu mengapresiasinya. Ada kalanya kita perlu membalas apa masukan, pertanyaan atau pernyataan reviewer dengan ucapan terima kasih sudah memberikan masukan seperti itu lalu kita memberikan argumentasi logis kita. Jadi reviewer itu sebagian besar adalah volunteer. Kalau melihat di profile di profile peer reviewer saya di profile Web of Science maka saya mereview di dua jurnal International Trended Scopus yang tidak pernah diberi honor. Tidak pernah diberi honor. Dan ada kalanya mereka mengirimkan review acknowledgement atau sertifikat sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kinerja, atas pekerjaan kita. Dan kita perlu meminta ucapan terima kasih. Oh tidak. Sebaliknya kita sebagai penulis mengucapkan terima kasih dan editor ada kalanya akan mengambil langkah juga untuk memberikan ucapan terima kasih kepada reviewer yang sebagian besar adalah volunteer itu. Nah, jadi kita perlu juga menghargai reviewer kita, bahwa reviewer kita adalah seorang yang ahli di dalam bidangnya dan kita perlu menghargai dia. Dia orang-orang yang bekerja, ada kalanya orang-orang yang pakar, sibuk di dalam pekerjaannya dan dia perlu bekerja dengan jeli, dengan
meluangkan waktu tanpa dibayar dan kemudian memberikan masukan-masukan yang berharga untuk peningkatan kualitas dari artikel kita. Lalu berikan apresiasi terhadap pekerjaan reviewer adalah ada kalanya perlu mengucapkan terima kasih pada beberapa masukan yang membangun. Dan ini kita perlu lakukan di dalam proses apa namanya menjawab atau memberi tanggapan terhadap semua hasil review dari para reviewer. Nah, ketika kita ingin menjawab atau memberikan tanggapan, kita perlu memastikan bahwa di setiap catatan itu ada tiga hal yang kita harus lihat. Yang pertama adalah pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dengan menggunakan kalimat tanya, dan kita perlu menjawabnya. Lalu kita perlu memberi penjelasan apakah pertanyaan-pertanyaan keraguan itu jawabannya sudah ada di dalam isi atau belum. Ada kalanya kemudian reviewer memberikan pernyataan atau statement, dan kita perlu memperhatikan statement-statement itu. Ada kalanya statement-statement itu adalah masukan-masukan untuk perbaikan dalam isi substansi artikel kita. Kemudian ada permintaan. Ada kalanya reviewer meminta penulis menambahkan referensi. Ada kalanya reviewer meminta penulis memperbaiki tata bahasa. Ada kalanya reviewer meminta penulis memperjelas maksud dari sebuah tulisan, maksud dari sebuah pernyataan. Kemudian ada permintaan untuk memperjelas sumber data dan lain sebagainya. Tiga hal ini yang kita harus lihat itu adalah apakah ada pertanyaan, pernyataan, dan permintaan. Nanti permintaan berarti kita harus memberikan apa yang dia minta, entah menambahkan dan lain sebagainya. Dan saya ingin kemudian berikutnya ingin menunjukkan kepada kita beberapa contoh yang kita lakukan di dalam proses memberi tanggapan atau menanggapi para reviewer. Nah, ini contoh bahwa reviewer meminta redaksi kalimat diganti. Maka ini adalah permintaan dari reviewer untuk penulis melakukan penggantian redaksi kalimat. Dan kemudian kita perlu perhatikan hal ini. Lalu ada kalanya kita diminta untuk memeriksa, lalu diminta untuk memperhatikan redaksi kalimat. Ini catatan-catatan kecil ini minor dalam sebuah proses review. Lalu kita perhatikan ini. Ini ada komentar reviewer, ada tanggapan penulis. Periksa sudah diperbaiki. Komentar reviewer bagian ini telah dihapus karena bagian dari penulis. Karena kalimat dari penulis telah dihapus. Nah, kita perlu jelaskan hal itu sehingga penulis apa editor dan reviewer memahami ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Di contohnya komentar dari reviewer, tanggapan penulisnya seperti apa? Kemudian ada beberapa catatan-catatan, ada highlight biasanya seperti di bagian bawah bagian ini diberikan warna biru. Untuk memberi highlight ada tambahan-tambahan. Seperti ini, tunjukkan perubahan dengan memberikan sorotan atau highlight. Seperti contoh dalam kurung sebelah ini. Jadi ini contoh ya. Kita bisa lakukan hal ini sehingga kita bisa membantu reviewer dan editor juga bekerja dengan baik dan cepat. Hal ini akan menolong proses perubahan di dalam penulisan artikel dan akhirnya menjadi artikel yang terbit dan layak dibaca oleh banyak orang. Ya, ini sharing dari pengalaman proses saya menjadi pengelola jurnal, proses juga saya menulis dan melakukan submit serta publikasi di beberapa jurnal. Kiranya ini bermanfaat buat kita. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.